Yo, what's up teman-teman, kembali lagi di channel Hacilograf. Yuhu. Yo guys, kali ini gua bakal review mod atau addon gratis di MCPE guys. So, tanpa banyak cincong, langsung saja kita masuk ke videonya ya guys ya. Let's go. BTW untuk cara downloadnya berada di akhir video ya guys, jadi tonton sampai habis. Oke cuy, nama addonnya itu MoreTNT ya. Kalian bisa download di marketplace, nanti gua tutorin di akhir video. Kita langsung saja cari TNT nya ya. Kalau nggak salah tuh di telur-telur. Langsung saja kita ambil buat uji coba satu persatu. Oke, pertama di sini ada Sonic TNT. Teksturnya mirip Warden coy. Dan langsung saja kita ledakin guys. Widih, ngeluarin partikel kayak gitu ya. BTW ngedamage gak guys? Kalau ngedamage gokil sih. Coba-coba sekali lagi sama Spawn Villager. Wih, ngedamage dong. Keren sih. Selanjutnya di sini ada Ultra TNT. So, kita bakal ledakin sama villager juga. Let's go, bro. Ledakannya lebih besar dong daripada TNT yang biasa. Pantesan coy namanya Ultra TNT. Lanjut, berikutnya di sini ada Gravity TNT. Langsung saja kita ledakin. Tampilannya bagus, guys. Kayak portal gitu ya. Weh, ada efeknya loh. Bentar, kita coba sekali lagi sama Spawn Villager juga. Tuh ada efek terbangnya kan, keren sih ini TNT, mantep. Oke lanjut di sini ada Proxy TNT. Nah yaitu, langsung aja kita coba ledakin. Wih, keluar TNT lagi dong. Wow, kita coba sekali lagi guys. Sangar coy, TNT-nya beranak kayak bakso beranak. Ada TNT kecil yang keluar guys setelah meledak itu. Keren loh. Lanjut lagi, di sini ada Healing TNT. Kita cari tempat dulu coy, soalnya tempat yang tadi udah hancur. Healing TNT coy, mari kita nyalakan bersama-sama. Let's go. Ya mungkin efeknya cuma healing doang sih. Di TNT selanjutnya di sini ada Earthquake TNT. So langsung saja kita nyalakan bersama-sama. Wanjir gempa. Mega Thrust kah? Mega Thrust? Woi apa ini? Longsor coy. GG sih. Ini nimbulin gempa loh. Pakai longsor juga lagi. Asli sih ini keren banget. Selanjutnya ada Trapet TNT. Tampilannya kayak creeper anjir. Oke langsung saja kita. Wih, gua belum nyalain loh guys. Udah meledak duluan. Oh jadi ini sifatnya jebakan. Jadi samaan dong. Sama-sama ngeselin kayak creeper. Oke lanjut lagi guys. Di sini ada Lucky TNT. Tampilannya kayak berangkas coy. Dan langsung saja kita nyalakan coy. Muncul apa ini? Let's go. Wehehe, muncul ikan guys. Jadi ini tuh sistemnya kayak gacha cuy. Kalau gitu kita coba sekali lagi. Dapat apa nih? Oh malah dapat monster anjing. Ya gitulah ya. Gacha kadang dapat bagus, kadang dapat jelek. Ya langsung aja lanjut ke TNT yang berikutnya guys. Oke guys, selanjutnya ini ada Shockwave TNT. Apa lu lihat-lihat? Oke guys, langsung saja kita nyalain. Let's go. Widih, ada listriknya kayak gitu. Langsung bisa nyiptain lingkaran kayak gini loh. Ini bagus banget sih buat ngebantu kalian ngebuild sesuatu. Misalnya kolam atau yang lainnya gitu. Mantap. Nice mojang. Lanjut guys, di sini ada Polar TNT. Bentar, gua curiga sih guys kalau efeknya ini bisa ngebekuin mob. Coba kita spawn beberapa villager. Langsung aja kita sumet TNT-nya guys. Let's go. Tuh kan, apa gua bilang? Gua juga hampir beku sih. Jadi efek dari TNT ini tuh bakal ngebekuin mob yang ada di sekitarnya guys. Termasuk player juga. Jadi kita juga bisa beku guys. Lanjut di sini ada roket TNT.
TNT-nya bisa terbang, coy. Bentar, guys. Gimana kalau gini? Kita coba buat kembang api. Oh iya, lupa. Harus klik lama ya. Lebih mirip misil sih, tapi keren kok TNT-nya. Berikutnya di sini ada Implosion TNT. Oh, teksturnya mirip obsidian, Bang. Dan langsung saja kita coba nyalakan. Let's go, Bro. Jir, black hole di Minecraft, coy. Minecraft ada black hole-nya, coy. Wih, keren parah sih ini. Bagus banget sih black hole-nya tadi. Keren sih, gua suka ini. Next, berikutnya di sini ada Disco TNT. Langsung saja kita nyalakan Disco TNT-nya. Let's go. TNT jadi lampu disco loh, Bang. Ada-ada aja nih Mas Mojang. Oke, coy, langsung aja. Di sini ada Toxic TNT. Mari kita ledakan TNT-nya. Let's go. Widih, ada efek racunnya dong. Yang hijau-hijau ini. Bentar, apakah ini permanen, coy? Kalau permanen keren parah sih ini. Ya, nggak permanen, coy. Kecewa double. Lanjut lagi, coy. Di sini ada Nether TNT. Ada efek blast-nya. Dan langsung saja kita ledakin bersama-sama. Beuh, langsung kebakaran dong. Bagus banget buat hancurin base teman kalian. Gua saranin jangan sih. Next, di sini ada Lava TNT. Langsung saja kita ledakin TNT-nya. Dan yep, sesuai ekspektasi, keluar lava. Mantap, Mojang. Oke. Saatnya TNT yang terakhir. Gasken. Oke, guys, gua bakal ledakin TNT ini di desa karena gua adalah murid Nevin Gaming ya, guys ya. Oke, guys, langsung aja kolosal TNT. Let's go. Gila sih ini ukurannya gede banget. Pak, jangan takut, Pak. Mungkin hancur dikit doang kok village-nya. So, langsung aja kita nyalakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lah, cuma gitu doang. Tapi kok nge-lag kayak gini? Jir, ada ledakan lagi dong. Serius loh, ini nge-lag, Bang. Gila, dampak ledakannya bisa ngeratain desa, anjay. Meanwhile, in our universe. Pak, jangan takut, Pak. Mungkin hancur dikit doang kok village-nya. Duar. Ada yang masih selamat loh. Pak, nggak apa-apa kan, Pak? Ini bapaknya tuh baru keluar mining dari gua. Pulang-pulang desanya udah hancur. Tapi nggak apa-apa, guys. Jangan khawatir. Orangnya baik-baik saja kok. Nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Demi Alek kagak ngapa-ngapa. Tapi lu mikir lah, anjing. Oke, guys, untuk cara downloadnya itu pertama-tama kalian harus berada di menu Minecraftnya dulu ya, guys. Dan jangan lupa buat login akun Microsoft juga. So, langsung aja kalian pergi ke bagian marketplace. Lalu kalian sentuh ini. Terus ketik more TNT. Lalu cari. Terus kalian pilih yang ini ya, guys. Nah, jika sudah, kalian langsung aja download. BTW, kalau kalian baru pertama kali download addon-nya itu, tulisannya berubah jadi gratis ya. Jadi, kalau kalian mau download itu, klik aja tulisan gratisnya. Anda paham? BTW, sebenarnya addon TNT itu banyak banget, guys, pilihannya. Cuma pada premium, alias bayar semua. Loh, Bang, kenapa nggak beli, Bang? Kenapa nggak beli? Dari mana duitnya? Oke, guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan like-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan ya, segitu dulu aja. Sekian dan terima nasib. See you in the next video. Bye.